Stare. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Ayat 111 Surah An-Nahl. Alhamdulillah, ayat ni ayat yang Allah Ta'ala raya hubungnya dengan tiap-tiap orang akan berguai dengan diri dia sendiri. Bila tu? Hari kiamat. Tak ada kira siapa sekalipun masuk semua di dalam ayat ni. Walaupun ayat Quran ni masuk belaka dah, tiap-tiap orang hak kiau kong dengan apa yang Allah raya mengikut orang-orang tertentu. Kalau ha orang kafir, makanya orang kafir masuk dalam ayat tu. Kalau ha orang Islam masuk dalam ayat tu. Tapi ayat ni yauma ta'ti kullu nafsin. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh dengan sebab ayat belum pada ni ia nak jadi contoh. Ia kata kena Allah akan mengampunkan dosa mereka itu pada hari kiamat. Maknanya orang-orang hak belum pada ning, gapo cerita dia hak kita ngaji dah banyak-banyak hari belum pada ning, iaitu nya orang hak tak sengaja kufur, orang hak buat dosa tapi dia istighfar, dia bertobat, dia sesah. Tapi Tuhan kata kena hari bila tu tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata nak pergi minta dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan tiap-tiap diri disempurnakan balasnya apa yang ia telah kerjakan, sama ada baik atau jahat. Sedang mereka tidak akan dianyai sedikit pun, tidak akan dizalim, tidak akan dirusak. Gapo hak dia buat sama ada baik ataupun jahat. Ayat ni hampir sama dengan dalam suratul Baqarah. Kita kena yon semula, undur semula, iaitunya ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutkanlah kamu, gerungkanlah kamu, hei manusia semua. Yauman, satu hari, turja'una fihi ilallah. Pada hari itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Selepas pada tu, iaitunya pada hari itulah apabila kamu beripung kelik kepada Allah semua, maka apa sahaja yang kamu duk usaha, duk buat di atas muka dunia akan disempurna kepadamu. Maknanya akan diberi tengok, akan dibalas. Wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak akan dizalim. Ayat-ayat pasal ini, ini banyak tu herayat di dalam Quran. Walaupun bentuk dia tu berlainan. Seperti dah, seperti الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Orang-orang yang yakin. الذين يظنون, bukan orang-orang yang suka dak. Zanna dalam bahasa Arab bukan apa dalam Quran ni bermaknanya yakin, bukan makna suka dak. Zanna maknanya suka. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin bahawa mereka
akan jumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Supaya juga kita sendiri pun kita mengaku, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila tipunya kemalangan, bencana, susah, payah, bukan nanti orang mati saja ayat ni. Galaknya bila ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan? Galak ada tulis dalam line, hatta, kita tahu lah dulu, ada orang mati ni, ada orang mati ni. Kita pun tak tahu katanya siapa mati, kena yon, tengok tu, tengok, ada Allah mati, moh mati. Nah, tu lebih doa tik kepada Allah mati, tu lebih doa tik kepada timoh mati. Tapi hak sebenarnya orang tu sendiri apabila berlaku gapo-gapo sekalipun, kereta belaga, angin ribut hujan, nah walaupun gelecoh sekalipun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah bagi Allah. Maknanya kami hidup, kami usaha, kami buat semua kerana Allah Taala belaka. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Ni orang-orang berjuruh belakang. Tuhan sendiri pun rakyat juga di dalam Quran, inna ila rabbika ruja'a, dan kepada Tuhanmu lah tempat kembali, tempat kembali Allah. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat ni, nak hak supo pesan kena klik kepada Allah, kena terima balasan. Kita kena mikir masa duduk atas dunia, masa duduk hidup. Dia ada apa-apa ni, kena mikir tekah kita duduk hidup. Dia mati tak ada nak mikir dah. Mut warak, mut okak dah. Habis dah lah. Dia mati kok, tak ada siapa dah boleh klik ke dunia. Kita pun tahu belakang. Kalau tak ada kena royak pun kita tahu. Tapi nak royak katanya, hak pentingnya masa duduk tengah hidup. Dosa tu, dosa ni. Lepas tu, hak kita dah naknya, kita kena pempun benda-benda hak baik. Nak yobai orang Islam ni tak? Saya royak mudah-mudah. Kalau kira sud, kanitsar. Iaitu apa? Kena buang. Buang semua dalam hidup kita. Jadi pahala buang. Kalau nak banyak lagi, kena kun. Okay? Kena kun. Ku ni banyak pada buah. Kalau buah, dua capur lima. Dia jadi sekadar tu, dua capur lima. Jadi berapa? Tapi dua kun lima. Dia lebih banyak daripada buah dua, buah lima lagi. Kita nak lagi lebih pada tu. Iaitunya, yuk kamlang ni, dia pem jamnuan dia tu menjadi banyak. Sebab itulah nak yobai dalam hidup kita, nak buat lagu mana nak jadi pahala kepada kita, pem tawi kun yok kamlang. Nah tu. Menjadi banyak hari-hari boleh kepada kita, sejak daripada kita celak mata pagi sampai ke kita nak tidur malam, alhamdulillah pahala belaka. Bahkan kita tidur pun dikira pahala kepada kita. Alhamdulillah. Lepas tu dosa nak buat guna. Dosa kita kena kikih, kena buai. Kena buai. Salah satu daripada nak hapus dosa kita, istighfar banyak. Ambil air semayah. Mari ke masjid, klik daripada masjid. Bersedekah. Selawat kepada Nabi SAW. Baca Quran. Zikir, sujud banyak kepada Allah, sujud lama. Tekah kita semaya sore, semaya sunat, sujud uya di lama, mitok dengan Allah Taala, insyaallah gugur dosa kita. Jabat salam di antara laki bini, tak ada kira ni laki bini, walaupun jadi makwar, jadi pakwar, pegang tangan lama. Nabi rakyat katanya mung pegang tangan laki bini dengan sebab kasih saya. Kalau mu boleh tengok dosa duk luguh, mu nak pergi lama-lama.
Ni Nabi kaya. Nak pergi lama tapi tak ada arah laki bini dia tak dia pergi tak lama. Okey. Bini tak hala tangan kata laki. Kalau hari raya dia jabat salai semua sudah kapung. Ngatuk laki dia dia tak jabat salai. Bukan? Ha ni, klik sah lagi insya-Allah pergi tangi. Siapa-siapa ada titam dalam Facebook pergi tangi tok laki. Kucuk. Insya-Allah apa dosa? Apa tak lagi dosa-dosa besar kena bertaubat. Kena pergi minta ampun dengan tuan dia. Minta maaf dengan tuan dia. Alhamdulillah. Tengok dah. Satu hadis. Saya baca kemarin dia baca tengok satu hadis masya-Allah. Orang zaman jahiliyah pada zaman dulu ni hadis ni dia ada di dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Syekh Al-Albani dia hipung. Kitab ni kitab hadis sahih yang diatur mengikut bab fiqh. Hadis yang ke-3945 daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni royak hubungi dengan satu firman Allah Taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, surah idzasyams kuwirat. Pada hari kiamat sikit lagi budak-budak kecil hak dibunuh hidup-hidup tu akan ditanya dosa gapo boleh dia kena bunuh. Dia buat dosa gapo boleh dia kena bunuh masa kecil-kecil. Ha ni hari kiamat sikit lagi. Qal jaa Qais ibn Asim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya Qais bin Asim, dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya faqala ya Rasulullah inni wada'tu inni wa'adtu thamaniya banatin li fil jahiliyah. Aku kamu anak hidup-hidup 8 orang dalam jahiliyah. Masa jahiliyah belum pada Islam dulu 8 orang anak tino aku kamu hidup-hidup. Masya-Allah. Bukan seorang dak neh. 8 orang. Faqan. Nabi apabila dengar Qais royak lagu tu, Nabi katanya a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabah. Mung belilah hamba tiap-tiap anak hok mung bunuh sat ni, mung kena beli seorang hamba mung kena merdeka. Maknanya mung kena beli 8 orang hamba. Dah mung kambuh anak hidup-hidup 8 orang, mung kena merdeka, 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 merdeka. Qal inni sahibu ibin. Qais ni rakyat katanya, Nabi wahai Rasulullah, saya ni banyaknya uta. Saya tak kuasa, maknanya saya tak kuasa nak pergi beli orang, beli hamba, nak merdeka, merdeka. Tapi saya ada uta banyak. Kalau kecek tempat kita, kita ada lembu banyak. Lembu banyak nah. Kalau dia nak beli apa, kereta mahal-mahal, nak beli orang, oh, tak ada. Nabi katanya, fanhar. Kalau gitu, mu semelah. Semelah lembu ni. Bukan sembelih lembu, tak sembelih huta. Wa fi riwayatin fahdi in syi'ta. Satu riwayat lain riwayat katanya kalau begitu mung hadiahlah. Anak hok mung bunuh sore-sore 8 orang sat ni, mung sembelih huta seko, maknanya 8 ekor. Mung hadiah ataupun mung beri kat orang. An kulli wahidatin apa ni budenah uta hok kia katanya uta hok gemung-gemung ha tu mung semalah ataupun mung hadiah uta sebagai apa sebagai kifarat. Ni saya sengaja baca hok ni nak bunyi katanya orang buat dosa tapi dia sesar sungguh katanya dia buat di zaman jahiliyah tapi apabila dia duduk dalam Islam, dia sesat. Kita duduk dalam Islam sejak daripada awal-awal lagi ni.
Sejak daripada lahir kita, zaman tok nenek, tok nenek, tok nenek kita lagi. Boleh di zaman tu orang tak ada ngaji mana. Cuba kita gambar, pejam mata, gambar tok nenek kita dulu. Oh, lagu tu, lagu ni, lagu tu. Duk mengembel lah, tak mengaji, syirik banyak. Wak khurafak. Hak baik pun ada. Hak tu nenek kita baca Quran, duk mengajar Quran kepada anak cucu. Wak gotu, wak gani. Alhamdulillah, molek. Nah, tak sedar kata gapo kepada tok nenek. Tapi bawa zaman kita mula pehe banyak, ngaji banyak, sebar banyak. Alhamdulillah. Kita kena prak diri kita jadi bersih, 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 bersih. Jangan we ada dosa. Ha, sebab kita yakin katanya kita cerak masuk di dalam ayat 111 ni, kita kena kensan Allah Ta'ala. Masuk belakang tiap-tiap orang. Kena terima buku amalan dia dengan tangan kanan ke ataupun dengan tangan kiri ataupun wara'a zahri, iaitu sebelah belakang. Tiga ni ya. Orang terima buku amalan tiga ni ya. Tangan kanan, tangan kiri, lepas tu paling belakang. Allah tangan terima. Sebab apa? Sebab malu sangat. Banyaknya dosa, maksiat, karuk atas muka dunia, siapa kat malu nak tengok malaikat hakwi buku amalan. Hanilah sebab tu kita hari-hari fikir baik-baik. Buat macam mana nak jadi kita bersih. Nah, bukan amalan saja dak, cara hidup kita, ha makan, minum, tempat duduk. Nah, kerja pergaulan. Menjadi bersih, menjadi molek belakang, insya-Allah kita selamat dunia. Sampakah kita boleh duduk di dalam syurga belaka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.